Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Chasnita episode yang ke-16. Pada episode 16 ini akan menceritakan tentang Dayana mencoba ingin bunuh Chasnita. Rafael semakin benci Dayana. Dayana geram, ternyata dia tak bisa singkirkan Chasnita. Dia berpikir bahwa Jess sudah pergi dan hilang. Namun ternyata Jess kembali dan Rafael paksa Dayana untuk berdamai dengan Chasnita sesuai apa yang diminta oleh Chasnita. Sepertinya kebusukan Dayana mulai diketahui oleh Kak Sri, pembantu rumah tangga di rumah Rafael. Kak Sri tampak melihat Dayana memasukkan sesuatu di minuman Rafael dan mengucapkan beberapa mantra. Kak Sri curiga Dayana menggunakan ilmu hitam untuk ikat Rafael. Namun Kak Sri tak mau ikut campur. Merasa belum puas dengan apa yang dia lakukan pada Chasnita selama ini, Dayana ajak Rafael untuk bully Jess lagi dengan alasan supaya Jess merasakan apa yang dirasakan oleh Zainal atau Imran. Rafael sebenarnya ragu, namun akhirnya dia setuju. Dan ternyata semua tak sesuai dengan perjanjian. Orang suruhan Dayana mencoba akan bunuh Jess. Rafael murka pada Dayana, namun Dayana pandai cuci tangan. Dayana cakap orang-orang itulah yang salah dan tak ikuti plan awal. Rafael mulai tahu Dayana pandai memutar balik kenyataan dan juga senang berlakon. Dayana cakap dia lakukan ini demi Rafael karena dia sangat mencintai Rafael. Namun ternyata Rafael tak pernah cintakan Dayana. Dayana tampak kecewa, padahal selama ini dia sudah lakukan apapun demi dapatkan cinta Rafael. Bahkan dia rela ditiduri oleh orang berilmu hitam yang kerap tolong dirinya. Tampak Chasnita mulai berubah, dia mulai bekerja di Temanggung Emas. Rafael senang melihat perubahan Chasnita. Chasnita pastikan Rafael akan tunduk padanya dan berubah benci dengan Dayana. Imran atau Zainal juga sudah banyak berubah. Dia mulai belajar banyak ilmu agama dan semua itu karena Aina, adik dari Rafael. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.